bertambah rohmu dalam setiap pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Lalu setiap hati adik-adik Tuhan yang mau memuji Engkau, yang mau menyembah
Tuhan untuk kehadiran Engkau yang memenuhi setiap hati kami, Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk ke dalam hadirat Engkau, Bapa. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Engkau. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar ada hati seorang murid, Tuhan. Ada hati, Tuhan, seorang murid yang mau, Tuhan, mau belajar, Tuhan, telinga seorang murid, Tuhan. Yes. Terima kasih, Yesus. Biar setiap firman yang disampaikan boleh bertumbuh, berbuah, Tuhan, dan bersubur lebat, Tuhan. Terima kasih, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Little Disciples, selamat hari Minggu. Seperti biasa, sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhan ya, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service. Halo, selamat sore Little Disciples, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Kak Lina di sini. Kita berjumpa di dalam ibadah Little Disciples. Semuanya sudah siap dengan Alkitabnya, dengan catatannya. Oke, good ya. Nah, sebelum Kalina lanjut nih, Kalina pengen tanya. Kita umat Kristen baru saja memperingati 2 hari raya besar. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Yap, betul. Hari raya Jumat Agung. Jumat Agung itu kita memperingati apa sih? Iya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Ya, Yohanes bilang, ya kan Yohanes? Kitab Yohanes, ya adik-adik pasti ingat, karena begitu besar ya, kasih Allah kan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus mati karena apa? Karena Allah mengasihi kita. Allah tidak mau manusia binasa. Ya, barang siapa yang percaya sama Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, dia tidak akan binasa atau mengalami kematian yang kekal kelak ya. Nah, terus yang kedua apa, adik-adik? Ayo. Hari raya apa yang kedua? Setelah Jumat Agung, terus hari raya Paskah. Ya, betul. Hari raya Paskah itu kita memperingati kebangkitan Yesus. Yeay. Ya, Yesus mati terus bangkit pada hari yang ketiga. Ya, dari antara orang mati itu menandakan bahwa Yesus sudah menang atas kerajaan maut, sehingga barang siapa yang percaya itu tadi ya, dia juga sudah menang ya, dia tidak akan mengalami kematian kekal ya, dia sudah berpindah dari kerajaan maut kepada kerajaan terang ya, terangnya Tuhan ya, barang siapa yang percaya sama Yesus. Nah, Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan kita peringati sebagai hari Paskah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Setelah Yesus mati, dikuburkan, ya kan? Bangkit pada hari yang ketiga, kemudian Yesus naik ke surga. Tapi sebelum itu Yesus menampakkan diri, firman Tuhan bilang ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Yang pertama kepada pagi-pagi, adik-adik pernah baca pasti ya Alkitab tentang kebangkitan Yesus ya. Maria Magdalena pagi-pagi ke kubur Yesus, tapi ternyata kosong. Itu menandakan Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya berulang-ulang. Yesus menampakkan diri supaya apa? Supaya murid-muridnya ya, orang percaya bahwa Yesus itu hidup, Yesus bangkit ya.
pada hari yang ketiga. Nah, setelah Yesus bangkit, terus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kemudian Yesus naik ke surga. Karena apa? Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di bumi, ya. Misalnya seperti ini nih, ya. Kalian diminta mama, ya, misalnya untuk mengambil kue misalnya, ya. Pesanan kue di tetangga sebelah. Nah, kalian berangkat nih, ya, ngambil kue itu terus bawa pulang, ya, terus dikasih mama lagi, benar? Nah, itu berarti tugas kalian sudah selesai, ya, kalian sudah menyelesaikan tugas dengan baik, ya. Nah, demikian juga Yesus. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, ya, tugas yang diberikan Bapanya. Dia harus turun ke dunia, dia harus mati, ya, menderita, mati, ya, kemudian dikuburkan, ya. Dan saat Yesus mati, menanggung semua hukuman dosa, ya. Yaitu semua hukuman dosa, ada kutuk, ada sakit penyakit, ada penghukuman, ya, penghukuman kekal, semuanya sudah ditimpakan di tubuh Yesus waktu Yesus di kayu salib. Nah, dan terus Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, ya. Itu karena Yesus sudah menyelesaikan tugas, ya, yang diberikan dari Bapa kepada dia. Makanya Yesus balik lagi, ya, kembali kepada Bapa. Nah, kita mau buka firman Tuhan, ya, dari Lukas 24. Adik-adik buka, yuk. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, ya. Kalian baca, ya. Kalian simak. Lalu Yesus membawa mereka, ya, mereka tuh murid-muridnya dan beberapa orang, ya, membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ini saat Yesus terangkat ke surga, naik ke surga. Tetapi sebelum Yesus kembali kepada Bapa, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus pernah pesan, ya, dengan murid-muridnya, ya. Sebentar, Kalina buka, ya, Alkitabnya lagi. Adik-adik, Kisah Para Rasul 1. Nih, dikatakan lagi di situ, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Nah, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, ini juga berbicara bagaimana
Tuhan Yesus naik ke surga. Dan sebelum naik ke surga, Yesus berkata, ya, Yesus menjanjikan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi Tuhan Yesus naik ke surga ada tujuannya, ya, yaitu apa? Supaya Yesus bisa memberikan, ya, supaya apa? Supaya penghibur yang dijanjikan Bapa, ya, yang dijanjikan Bapa yaitu siapa? Roh Kudus turun ke atas setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena saat Roh Kudus, ya, turun tinggal di dalam setiap orang yang percaya sama Yesus, dia mempunyai kuasa. Ya, Yesus mengatakan demikian, ya, kamu akan menerima kuasa menjadi apa? Saksiku. Nah, saksi itu apa, adik-adik? Saksi Tuhan itu, ya, kita bisa menceritakan, ya, tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita kepada orang-orang lain, ya, menjadi saksinya Tuhan. Ya. Memang kita bisa, anak-anak kecil kali ini, menjadi saksinya Tuhan, memberitakan tentang Yesus. Bisa, ya. Caranya bagaimana? Sederhana, mulai dari rumah dengan cara apa misalnya? Apalagi sekarang saat ini nggak bisa kemana-mana, ya kan, kita mengurangi untuk bertemu dengan orang banyak, berkumpul. Gimana kita mau menceritakan tentang Yesus, ya? Mungkin bisa dengan video call atau telepon, bisa saja. Nah, tapi juga dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan bahwa kita hidup seperti apa yang firman Tuhan firmankan, ya. Misalnya seperti anak-anak kecil, ya, harus obey, harus taat sama orang tua. Nah, itu caranya bagaimana kita bisa menjadi kesaksian, ya, saksi bagi Yesus. Nanti orang yang melihat, ya, orang lain yang melihat, oh, kok itu kok anaknya manis banget, ya, sama orang tuanya hormat, menghargai, menghormati. Kalau di mintain tolong, langsung datang, langsung pergi. Nah, itu kalian sudah menjadi saksi juga bagi Kristus, ya, bagi Tuhan Yesus. Nah, terus juga Yesus mengatakan nih sebelum naik ke surga, pesan, ada satu pesan yang khusus, yang penting, ya, untuk murid-muridnya, ya. Kita akan buka di Matius. Nah, adik-adik pernah pasti, ya, Matius berapa? 28, ya. Matius 28. Yuk kita coba buka ayat 18 sampai 20. Nah, ini pesannya Yesus nih, penting, yang kita sebut, sering kita dengar dengan amanat agung, ya. Amanat agungnya Tuhan Yesus itu pesan penting sebelum, kalau orang sebelum pergi, ya, untuk meninggalkan, ya, biasanya orang berpesan itu berarti penting nggak tuh, wasiat, ya, misalnya, ya, ini pesan penting sebelum seseorang pergi. Nah, ini juga pesan penting dari Yesus sebelum dia terangkat ke surga, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini adalah pesan penting, ya, bagi setiap kita yang percaya sama Yesus, bagi setiap orang yang percaya, ya, yaitu amanat agung untuk apa? Untuk pergi menjadikan semua bangsa, semua suku bangsa, ya, ada suku bangsa
ya kalau di Indonesia banyak sekali suku bangsa, ratusan suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Cina, suku Batak, suku Timor, Kalimantan, dan sebagainya. Nah, itu baru Indonesia. Nah, nanti ada yang di luar Indonesia banyak sekali suku bangsa ya. Ada Indian, ada apalagi adik-adik? Misalnya suku Aborigin dan ya masih banyak suku-suku bangsa ya. Nah, itu perintah Yesus kepada murid-muridnya ya. Jadi menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus ya dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Dan mengajarkan segala sesuatu yang Yesus perintahkan ya, apa yang firman Tuhan perintahkan diajarkan pada orang-orang itu. Nah, itu pesan Yesus sebelum naik ke surga. Nah, kembali lagi ya, bahwa Yesus naik ke surga mempunyai tujuan, yaitu supaya apa? Supaya penghibur yang dijanjikan Bapa itu turun, yaitu Roh Kudus turun atas semua orang percaya, yang semua orang yang percaya kepada Yesus. Dan saat Roh Kudus turun tinggal di dalam hati setiap orang percaya ya, itu berarti kuasa ya, yaitu tadi kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi, untuk pergi, untuk ya menjadikan semua bangsa murid Yesus ya, mengajarkan mereka apa yang sudah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya ya. Nah, itu tujuan Yesus naik ke surga. Dan terus juga apa, untuk apa? Untuk menyediakan tempat suatu saat nanti ya, Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya ya. Nanti kita akan bertemu lagi. Tadi firmannya ya kan, Yesus yang naik ini, yang bangkit ini, yang terangkat ini, nanti akan kembali lagi dengan cara yang sama. Waktu itu kita orang-orang percaya ya, akan bersama-sama Yesus. Yesus menyediakan tempat di sana karena di rumah Bapa, firman Tuhan bilang ya kan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, dan itu akan lebih bagus daripada tempat tinggal kita masing-masing di sini selama kita hidup di dunia ya. Nah, itu penghiburan kita. Amin adik-adik ya. Nah, kalau kita sudah mendapat kuasa nih dari Roh Kudus, itu adalah kuasa yang wah, itu melebihi kuasa daripada semua superhero yang ada di bumi ini. Siapa? Coba superhero yang ada tahu di bumi ini. Ada Batman, ada Superman, ada siapa lagi? Yang main-main Iron Man. Terus apa lagi? Pokoknya semua ya superhero kalah dengan kuasa dari Roh Kudus. Ya, karena ini adalah superpower ya, kuasa superpower, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ada di setiap kita yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Roh Kudus ya. Amin adik-adik. Nah, ini tujuannya Yesus naik ke surga, terangkat ke surga. Yang pertama supaya apa tadi? Supaya penghibur yang dijanjikan Bapa turun kepada setiap orang-orang yang percaya, kepada murid-murid Yesus, sehingga murid-murid punya kuasa untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil ya, untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Terus juga di Yohanes 6 nih adik-adik, buka ya, ayatnya ada Yohanes 6 ayat 7. Namun benar yang ku katakan ini kepadamu adalah lebih baik ya, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksudnya Yesus pergi naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, yaitu Roh Kudus tidak akan datang sebelum Yesus naik ke surga, balik kepada Bapa. Ya. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia, yaitu Roh Kudusnya, ya, penghibur. Aku akan mengutus Dia kepadamu. Amin adik-adik. Nah, itu tujuannya Yesus naik ke surga ya. Kemudian yang berikutnya juga menyediakan tempat bagi setiap kita ya, yang percaya sama Yesus, yang mempunyai Yesus dalam hatinya. Kita sudah disediakan tempat ya,
kelak saat kita meninggal, ya, tubuh kita ya sudah ya kembali menjadi tanah debu, tapi roh kita tetap hidup karena tadi Yesus mati untuk apa? Supaya kita diselamatkan, ya. Nah, kita tetap hidup, roh kita tetap hidup. Meskipun tubuh kita mati, kita akan bersama-sama dengan Yesus dan menempati tempat tinggal di surga yang sudah disediakan oleh Yesus. Ya. Amin adik-adik. Adik-adik belajar sesuatu? Ya. Sore hari ini. Amin. Oke. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita sudah selesai. Ayo kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih untuk sore hari ini, untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami tentang kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk Yesus, anak-Mu yang tunggal yang telah Engkau berikan untuk menebus setiap dosa manusia. Dia turun ke bumi, mati di kayu salib Tuhan, untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Dan barang siapa yang percaya, Engkau berfirman Tuhan bahwa siap kami akan memperoleh hidup yang kekal. Pada hari yang ketiga bangkit dan naik ke surga, memberikan kuasa bagi setiap kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, dan saat ini aku berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dalam ibadah sore hari ini. Setiap orang yang mendengarkan Tuhan, aku katakan ada jamahan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Ada hati yang dijamah dan mereka akan merasakan berbeda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau terus bekerja di dalam setiap kami, Yesus yang hidup, yang telah naik ke surga dan memberikan penghibur kepada setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat sore, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Disciples, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini. Oke, little disciples, adik-adik. Tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman hari ini. Kak Sofia yakin adik-adik benar-benar terbakar dan semangat untuk menjawab pertanyaan hari ini. Jika adik-adik sudah siap, adik-adik boleh siapkan catatan adik-adik untuk menjawab pertanyaan. Dan jangan lupa, jika sudah tulis jawaban, bisa langsung foto dan kirimkan jawabannya ke Cemery. Oke adik-adik, sudah siap? Coba tulis dulu di kolom live chat. Oke, 1, 2, 3. Sip. Lanjut ke pertanyaan yang pertama. Tadi adik-adik sudah mendengarkan, kalau misalnya Tuhan Yesus itu setelah bangkit dari kubur, Tuhan Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya dan kemudian tiba saatnya Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, menurut adik-adik, kenapa Tuhan Yesus itu harus terangkat ke surga sih? Mengapa Tuhan Yesus harus terangkat ke surga? Pertanyaan yang kedua, waktu Yesus terangkat ke surga, Yesus juga menjanjikan akan menurunkan Roh Kudus. Nah, tadi kan kita udah dengar ya, Kak Kalina ada bahas mengenai waktu Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa untuk bersaksi. Nah, menurut adik-adik, menjadi saksi Yesus itu seperti apa sih? Menurut adik-adik, menjadi saksi Yesus itu seperti apa sih? Pertanyaan nomor 3. Tadi kita sudah bahas mengenai Roh Kudus. Nah, menurut adik-adik, siapa pribadi Roh Kudus di dalam hidup adik-adik? Sekali lagi, menurut adik-adik, siapa sih pribadi Roh Kudus di dalam hidup adik-adik? Oke, lanjut pertanyaan keempat. Apa hal yang paling adik-adik pelajari dari firman hari ini? Apa hal yang paling adik-adik pelajari dari firman hari ini? Oke adik-adik, itu saja pertanyaan hari ini. Jangan lupa untuk mengirimkan jawaban adik-adik ke nomor dari Cemery. Oke adik-adik, see you next week. Bye!
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang adalah anak tunggal Allah telah datang ke dunia untuk mati satu kali di kayu salib, menghapus dosa dan menyelamatkan kita. Ia juga telah bangkit dari antara orang mati. Hal ini tercatat dalam firman bahwa Yesus yang tidak berdosa harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah penderitaan Yesus selesai, dan dengan banyak tanda, Yesus membuktikan bahwa Ia hidup. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya serta orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus menunjukkan tanda-tanda itu kepada mereka. Yesus membuktikan kepada mereka bahwa Ia hidup. Mereka melihat dan percaya bahwa Ia adalah Yesus. Ia telah bangkit. Pada suatu kali, Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Ia ke sorga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai little disciples, sekarang waktunya activity. Tapi activity kali ini berbeda loh dari yang sebelum-sebelumnya. Kira-kira apa ya activity-nya? Nah, adik-adik, kakak mau challenge adik-adik nih semuanya untuk menghias telur Paskah. Tapi sebelum menghias, adik-adik harus tahu dulu apa sih makna dari telur dalam perayaan Paskah. Nah, kakak jelasin dulu ya adik-adik. Menurut teori, telur itu adalah sebuah lambang riwi kesuburan. Bagi kita orang Kristen, telur memiliki arti yaitu Yesus yang disalib, kemudian mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mengapa demikian? Jika Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan, maka kita tidak akan diselamatkan. Kita akan terus hidup di dalam kegelapan. Untuk itu, Yesus harus disalib untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa berbuah seperti biji gandum. Jika biji itu tidak mati, maka biji itu tidak menghasilkan buah. Nah adik-adik, kakak mau adik-adik menghias telur sekreatif mungkin ya. Jangan lupa kirimkan hasil menghias telur tadi ke Cece Mary. Sampai ketemu di aktiviti minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik Little Disciples, apa kabar semuanya? Selamat sore dan kembali lagi bersama Koko untuk bersama-sama kita menghafalkan ayat hafalan. Dan yang pastinya selalu baru dan selalu fresh setiap minggunya. Nah adik-adik, apakah semua adik-adik semuanya udah pada siap? Dan apakah adik-adik sudah ada yang tahu apakah ayat hafalan kita pada hari ini? Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini adalah Yohanes 3 ayat 13. Adik-adik bisa buka Alkitabnya dulu ya. Jadi kita bisa sama-sama baca bareng-bareng dan hafalin bareng-bareng. Atau adik-adik bisa lihat langsung di subtitle-nya ya, di tulisan di bawah ini. Nah adik-adik, tanpa berlama-lama lagi, mari mulai ayat hafalan kita. Oke, ayo kita mulai bersama-sama.
Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, adik-adik disciples, Yesus harus naik ke surga supaya ia dapat menggenapi rencana awal ia turun ke dunia, adik-adik. Setelah ia dibangkitkan pada hari ketiga oleh kuasa Allah dari antara orang mati, dan setelah ia bangkit, ia mendapatkan kunci kerajaan maut, adik-adik. Dari yang awalnya dunia dikuasai oleh iblis, tapi sewaktu Yesus bangkit, posisi iblis digantikan oleh Yesus. Yesus mengambil ahli kembali dunia ini yang semula dikuasai oleh iblis, adik-adik. Jadi, kuasa iblis tidak berkuasa lagi atas dunia ini, adik-adik. Karena sudah diambil oleh Yesus, adik-adik. Dan sekarang, Yesus setelah ia dibangkitkan, ia harus naik, adik-adik, supaya apa yang ia janjikan, yaitu Roh Kudus, turun atas kita semua, adik-adik. Dan itulah ayat firman Tuhan kita pada hari ini, adik-adik. Jangan lupa untuk dihafalkan, direkam, terus kirim, adik-adik. Oke, adik-adik, see you next time. God bless you. Bye-bye. Hai semuanya, balik lagi sama kakak. Nah, adik-adik, kita udah ada di ujung acara online service hari ini. Kakak mau mengingatkan buat semua adik-adik yang ada di rumah untuk jangan lupa absen, dan jangan lupa untuk mengerjakan setiap aktivitas yang para kakak sudah kasih. Dan yang terakhir, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk ikut doa revival setiap hari Rabu. Oke adik-adik, kita jumpa lagi ya di minggu depan. Dadah, God bless you.